Peguam Negara akan mengumumkan keputusan berhubung kematian Teo Beng Hock dalam masa terdekat. Perkara itu dinyatakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Singh Dio yang merupakan bekas peguam keluarga mendiang. Tambahnya, pihak polis telah menjelaskan klasifikasi semula siasatan adalah keputusan pejabat Peguam Negara. Kenaan perkara itu, hanya saya nak sebut di sini bahawa soal pertuduhan ataupun sama ada tidak ada tindakan dan sebagainya, itu adalah aspek yang akan disiasat oleh polis dan kemudian keputusan akan dibuat oleh Peguam Negara. Peguam Negara adalah pihak yang akan membuat keputusan berkenaan dengan perkara ini dan saya rasa kita biar beliau yang buat satu pengumuman dalam masa yang terdekat. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Data Futures Forum 2019 di kampus Heriot Watt, PUN Universiti Malaysia di Putrajaya. Gobin berkata jemaah menteri telah bersetuju untuk menyiasat semula kes kematian Teo dan ia kini di bawah siasatan polis. Tambahnya, siasatan polis adalah jelas dalam kenyataan semasa penghakiman dirakamkan.